13 November 2023 bertempat. Syukur kehadiran Allah Subhanahu itu sing untuk mewujudkan demokrasi di negara dulu tentu menjalankan peran fungsinya masing-masing. Dua baik pantun naik kereta ke kota Semarang mampir membeli tahu petis dari kepada seluruh rakyat Indonesia tentang Pak ini yang lagi rame itu kan yang di Jawa Timur Pak ini terkait CCTV itu Pak, yang ke Polres Jember dan itu ada dugaan itu sebagai intervensi gitu ke Bawaslu dan ke KPU seperti itu Pak. Itu gimana Pak tanggapannya Pak? Saya secara pribadi belum melihat itu ya. Nanti saya pikir secara kelembagaan yang akan memberikan statement itu pasti nanti komisioner Pak. Saya kan sebagai untuk membackup supporting system lah ya dari proses-proses pengawasan ini. Gitu Mas. Kalau semakin dekat dengan pemilu ini kerawanannya gimana Pak? Apakah menunjukkan peningkatan atau bagaimana? Dan terutama di media sosial atau di mana? Yang mau saya sampaikan itu kerawanan pemilu pasti eskalasinya meninggi. Secara tidak bisa dipungkiri lagi eskalasi kerawanan pemilu pasti meninggi. Tinggal kita bagaimana ingin melihat menciptakan kondisi yang mengapresiasi kondisi yang mungkin terjadi dengan memitigasinya. Kalau eskalasinya pasti meninggi Mas. Tapi kan kita berharap kita mampu menjadi mendinginkan suasana, kemudian menjadi bridging lah ya, jembatan antara terutama pada tingkat komunal masyarakat. Karena jangan sampai hal yang akan berlangsung kita sudah tahu kapan waktunya tapi menciptakan persoalan sosial yang berkepanjangan di masyarakat. Kenapa kita memilih Jawa Tengah? Jawa Tengah kan salah satu kantong suara ketiga urutan ketiga yang terbesar di Indonesia dengan 29 juta DPT. Jadi saya pikir mudah-mudahan dari sini bisa menjadi ketuk tular mendistribusikan, menyalurkan semangat positif kepada pemilih yang ada di seluruh Indonesia. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.